Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengerusi majlis, seterusnya pengerusi masjid yang juga telah memberikan ucapan haluan, dip-dip kehormat yang dipimpin oleh Datuk pada malam ini, insyaAllah nama-nama penganjur yang telah disebutkan oleh pengerusi tadi, kemudian yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Nurul Hidayah, Masjid Airport Melaka, Batu Berendam, para imam, para bilal, hadirin, hadirat, terutama Allah sekalian, kita ucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah. Allah selalu izinkan kita berada dalam majlis yang baik. Alhamdulillah, sekali lagi kita malam ini di Batu Berendam, Masjid Nurul Hidayah, Allah izinkan kita dengan usia kurniaannya dapat berkumpul pada malam ini dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini dapat menarik rahmat dan barakah daripada sisi Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini dikira amal soleh yang akan ditulis dalam buku amalan kita. InsyaAllah memberi kebaikan bagi hidup kita dalam dunia, dan kita harapkan menjadi modal kemenangan pada hari kita dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di Yaumul Mahsyar nanti, insyaAllah. Jadi untuk ceramah jemputan ini saya akan tazkirah. Tadi diberitahu tajuk orang muda, lebih kurang setengah jam, dan selebihnya kita jawab soalan, boleh nah? Lebih kurang 5 jam. Jadi soalan yang saya tengok tadi ada lebih kurang baru 40 soalan. Jadi kita perlukan lebih dalam 60 lagi lah untuk 100 soalan, insyaAllah. Boleh ya? Yang sebenarnya masjid ini kali yang ke-5 atau ke-4 lah. Maknanya dah 10 tahun nak mari, tak boleh-boleh lagi. Last kali COVID. Nak? Alhamdulillah. COVID pun tinggal sekor 2 je lagi. Nah, insyaAllah. Kita doakan agar Allah hilangkan terus COVID daripada bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Itulah ujian Allah. 2 tahun pakai topeng tak? Baru ni buka topeng tengok, Allah uduhnya muka aku. Nah. Jadi kena pakai topeng balik baru lawa balik. Nah, itu lamanya Allah uji kita nah. Dengan benda yang kecil saja. Dulu dalam cerita Gajah Abraha, dia nak meruntuhkan Kaabah, Allah hantar Tyron Ababil, burung yang sangat kecil. Burung yang lebih kurang kecil daripada burung merpati, besar daripada burung ciak, Tyron Ababil, burung Ababil, menghancurkan tentera Abraha. Tapi Allah bagi tahun 2020 coronavirus lagi kecil. Jutaan sampai mati hilang nyawa. Di Malaysia saja pun ribu-ribu orang mati. Tapi alhamdulillah Allah sayang lagi pada kita. Kita tidak dimatikan dalam 2 tahun COVID, dan kita dibenarkan pula malam ini berada dalam Majlis Nurul Hidayah. Mudah-mudahan kita semua dapat ingat akan nikmat Allah itu dan membayar syukur kepadanya dengan banyakkan bersedekah untuk jalan Allah. Baik. Bila sebut orang muda ini, dia ada lawan dia. Lawan dia tua lah. Muda ni dia lawan tua. Kerana kehidupan di dalam dunia ialah kehidupan berlawan. Di akhirat baru kehidupan itu tidak ada lawan. Allah jadikan dalam dunia 2 perkara yang berlawanan. Ad-didani, 2 yang berlawanan. Mesti ada. Maknanya kalau kita lahir ke dunia, sama ada sihat atau sakit, itu ya. Dia tidak ada semua sihat. Dia tidak ada semua bayi sakit. Mesti ada lawan. Ada bayi sihat lahir, ada bayi yang sakit. Yang sihat ni pula, bila dia besar nanti ada yang kekal sihat, ada yang sakit. Kita ada senang, ada susah, ada menangis, ada gembira, ada kaya, ada miskin, ada macam-macam, ada baik, ada jahat. Itulah kehidupan di dalam dunia. Realiti yang kita kena faham dan terima. Di akhirat nanti Allah separate, Allah akan pisahkan yang baik semua di alam syurga, yang tidak baik di sebelah sana neraka. Na'udzubillah. Sebab tu orang di dalam syurga tidak ada tua, semua muda. Tidak ada lawan dia. Kita dalam dunia mesti ada lawan. Anak muda, ayah tua. Nanti anak tu pula jadi tua, cucu pula jadi muda. Akhirat, kalau di syurga, semua muda. Tidak ada yang tua. Yang tua di neraka.
Dalam syurga semuanya gembira, tidak ada menangis. Semuanya sehat, tak ada sakit. Semuanya kaya, tidak ada miskin. Dalam dunia, kita akan silih berganti. Sekejap sehat, kejap sakit. Kejap sehat, kejap sakit. Nah, kejap senang, kejap susah. Kadang-kadang susah lama, senang kemudian. Kadang-kadang susah, tak senang-senang. Nampak tak? Ada yang senang, tak susah-susah. Tapi kadang-kadang susah juga. Lepas daripada mati. Baik. Bila sebut muda, semua orang nak muda. Kerana apa? Kerana muda itu adalah modal yang aset yang paling mahal. Dia apa-apa pun kita nak barang mahal. Mahal bukan kerana kena bayar lebih. Maksud mahal itu kerana barang tu molek. Biasanya kalau kita bayar lebih, barang tu molek. Ikan bilis dengan ikan tenggiri, kena bayar lebih lah ikan tenggiri. Kerana ikan tu sedap. Nah, amin? Jadi siapa yang tak mau muda, semua orang nak muda. Maka itulah Allah lalukan kita ada masa mudanya. Nah, kerana kita akan lalu pada hari tuanya. Nampak? Supaya bila kita lihat orang-orang yang tua, kita akan ingat bahawa mereka ini lebih dahulu beribadah kepada Allah. Jadi orang muda itu sebenarnya ialah modal bagi rendah diri. Tapi kita silap, kemudaan itu menjadikan kita bangga diri. Kita rasa hebat. Sepatutnya kita muda, orang tua, kita rasa orang tua tu hebat. Tapi kita rasa, lah orang tua tahu apa. Nah, jadi kena hati-hatilah. Sebab kemudaan itu kurniaan Allah. Dan muda itu sekali saja. Nah, bukan saja muda itu berguna untuk akhirat. Dunia, bahkan untuk akhirat. Nah, sebab tu dalam bab dunia, orang nak orang muda. Sebab tu sekolah dia terima budak 7 tahun. Universiti dia ambil budak 17 tahun. Tahfiz pun dia ambil 7 tahun. Belum ada kita dengar tahfiz yang ambil yang 80 ke atas. Nah, nampak tak? Kerana 7 tahun masuk tahfiz, umur 14, insyaAllah khatam. 30 juzuk. Tapi kalau terima buka tahfiz yang umur 80, nah, dengan tutup guru meninggal. Nah, tak nak tahu orang pun habis Quran. Kenapa? Kerana kemudaan itu aset yang paling berharga. Nampak? Al-ilmu fis-saghir kanakti fil-hajar. Nah, ilmu pada ketika muda seperti kita pahat tulisan di atas batu. Kita ambil pahat, kita pergi kat batu, kita pahat. Pam, 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 kita tulis nama kita. Nah, ribut ke, hujan ke, air terjun ke, ombak ke, takkan hilang tulisan tu. Itulah ilmu yang dipelajari oleh budak-budak. Kerana itu seluruh dunia, orang bukan Islam kali pun, dia ambil pelajar budak-budak. Kenapa ni? Otak dia ni, pisarir ketika dia masih kecil. Kanakti pil hajar. Seperti kita pahat tulisan pada batu. Tapi kalau kita belajar ketika umur tua, macam kita ambil kapur, kita tulis atas batu. Lekatlah 2-3 hari, kena hujan hilang. Nampak? Ha, itu ilmu masa tua. Nah, sebab tu kadang-kadang kita dah 60 baru nak masuk kelas Fardhu Ain. Tok guru buka surat 8, dia 28. Nak lari dah situ. Nah, 3 muka surat baru nak alih, murid meninggal dunia. Nampak dah? Dah 60 baru nak belajar. Nah, ha, jadi dunia dan akhirat untuk orang muda. Orang tua itu melengkapkan umurnya sahaja. Nah, sebut dalam satu hadis, muru auladakum wahum abna'u sab'. Hendaklah kamu mula menyuruh anakmu bersolat ketika mereka umur 7. Kita 27 baru nak suruh solat. Nah, umur 7. Budak umur 7 tahun ni budak muda. Adakah dia wajib solat? Tak. Yang wajibnya suruh. Kenapa suruh? Tarbiyah. Supaya hari-hari dia dengar ayah dia suruh solat. Walau dia pun tak solat, tak ada masalah. Nampak? Nah, ha, maknanya nasihat, perintah, suruh solat itu dia sentiasa dengar daripada umur mula 7 tahun. InsyaAllah, bila umur dia dah 10, 3 tahun dia selalu ayah dia pesan solat, solat itu akan lekat dalam diri dia 5 waktu sehari. Sebab itu Nabi kata, fadribu alaiha wahum abna'u ashar. Kalau mereka sudah umur 10, kau pukul dia kalau dia tak mau semayang. Umur 7 jangan pukul budak-budak. Suruh je, adik, solat. Anak kita pun masuk dalam bilik, naik atas katil, terjung, gedegung. Ayah dia kata, ha, rokok tu, rokok. Ha, lagi. Dia buat sekali lagi, gedegung. Ha, sujud, sujud, sujud. Tak apa, budak-budak. Tak wajib kita hentam je ke. Kita nak skodeng, pasang sini, tak payah.
Ah, suruh 7 tahun tu tarbiyah sahaja supaya membiasa-biasakan. Begitu juga dengan puasa. Bila anak kita umur 7 tahun je satu, adik, esok puasa Ramadan. Puasa tu benda ayah. Tak boleh makan pagi sampai petang. Dia pun puasalah. Pukul 10 ayah lapar perut bagi makan. Itu cara dia yang betul. Kita salah. Paksa daripada subuh sampai maghrib. 30 Ramadan straight. Ha, ini tak betul. Ayah lapar Kau dua dah ni. 7 jam lagi. Tengok. Dipaksa anak dia yang tujuh satu, tujuh dua, puasa sampai petang. Ayah dia tu tinggal lima tak puasa lagi. Faham lagi? Ha, itu sah. Tapi bukan orang batu berendam lah tu. Nah. Tu orang Kuala Sungai Baru. Nah. Ha. Dah, ada kita faham tarbiyah kan, bukan kita salahkan ibu bapa paksa anak puasa penuh, bukan. Tapi maksud mengajar puasa itu bukan suruh puasa subuh sampai maghrib. Itu untuk orang dewasa. Maksudnya perintah kita suruh mereka membiasakan. Pukul 11 dia minta makan, bagilah. Esok pukul 2 pula nak minta buka, bolehlah. Itu cara dia. Bermakna setelah 3 tahun dari umur 7 sampai umur 10 kita duduk suruh Ramadan, lalulah benda tu loading dalam hatinya, sudah biasa. Ini perintah biasa. Nah, ini kena faham. Kenapa? Kerana orang muda itu lekat kemah. Kita nak jadi orang nak masuk ni pilot, nak kerja pilot. Sekolah penerbangan mana? Dia umur 50. Nah, nampak? 25, 23, 21 sekolah. Anak saudara orang sekolah penerbangan 21. Nah, anak kenapa? Kerana ni. Kita semakin berusia, semakin slow. Nah, yang kuat masa muda. Tengok budak-budak. Tengok tu yang lari-lari tu. Nah, kalau kita umur itu masa umur kita 20 tahun, berapa kita lari? 17 tahun. Nah, 13 saat 100 meter. Datuk dulu berapa? 100 meter. Tak pernah. Tak pernah lari 100 meter. Lari dalam guni. Nah. Saya dulu 14 saat. Ah, 14. Lari laju 14 poin berapa? Poin 9 kot. Dah. Malaysia punya juara berapa? 10 saat. Tu tak? Ha. Tapi sekarang dah 50 lebih ha. Nah, ha, mungkin 3 minit 100 meter. Ha. Ha. Tapi kalau dah masuk 80 ha. Itu penting aset muda. Neh? Ha. Dunia pun gagah, akhirat pun gagah. Kerana itu sebut dalam satu hadis, 7 golongan yang akan dapat berteduh di bawah bayang arasy Allah pada hari kiamat. Kita orang Melaka siapa-siapa pun ada peluang 7 golongan. Yang pertama imamun adil. Nah, jadi pemerintah, jadi ketua menteri dia adil, dia baik, bagus untuk rakyat. Insya-Allah dia dapat naungan. Yang ketiga tu Nabi kata syabun nasya'af fi ibadatillah. Nah, orang muda, masih muda tapi sudah mula beribadah kepada Allah. Ini peluang bagi orang muda yang ada malam ini. Jadilah kamu golongan yang ketiga yang Nabi sebut dalam hadis ini. Antara 7 golongan yang dapat berteduh pada bayang Allah di hari kiamat nanti. Syabun nasya'a fi'ida ibadatillah. Wafi riwayatin fi'ibadati rabbih. Orang muda tapi sudah mula beribadah kepada Allah. Faham ni? Orang muda masih telah mula beribadah. Kenapa dipuji syarak? Kerana biasa yang mula beribadah ialah orang tua. Jadi bila orang muda dah beribadah kepada Allah, itu kehebatan. Nampak? Ha, sebab tu Allah tak jadikan nafsu nak jimak. Macam maaf lah. Dia kahwin, orang muda-muda kahwin, nak jimak je. Nak, hak tu nombor satu. Faham tak ke? Nah, nombor satu orang lain tu betul lah zuriat. Kan? Tapi antara poin dia tu nak jimak power. Faham? Ha, tu dia nak je. Nah. Seronok tak? Tetapi Allah jadikan bila dah masuk 65, 60, 70, dia akan tak ada power. Kenapa? Kerana kalau terus power sampai mati, tak ada orang tua mari masjid. Faham? Ha, lepas tu umur 60, 65, cari kain pelekat. Mana? Duduk masjid ni. Pasal apa orang tua mari masjid? Tak boleh jimak. Faham? Faham lagi? Kerana nafsu tu kalau setiasa boleh ditunaikan,
mereka akan duduk bergembira suami isteri di rumah, tidak lagi memenuhi rumah-rumah Allah. Nah, jadi bila hilang nafsu tu, nak tu ada, kekuatan Allah tarik balik. Kerana apa? Kerana aku nak kamu berhadap pula kepada akhirat. Tetapi kita orang muda, Nabi sebut syabun, masih muda, nasya'a, hidupnya fi ibadati rabbih, sudah mula beribadah kepada. Kalau kamu yang ada dalam ni orang muda yang mula dah hidup dengan beribadah kepada Allah, masuk dalam yang dapat bayang itu. Kita ada rumah sekarang, belum tentu ada teduh di akhirat. Nampak? Nak teduh di akhirat, tujuh golongan. Dah? Tujuh golongan. Antara syabun, orang muda-muda. Orang tua, orang tua, semua orang nak muda. Tapi kalau kena benda-benda kalau akhirat, dia akan mengaku tua. Kalau benda dunia, orang akan mengaku muda. Dia kepala botak dah. Dia nak mengorat perempuan. Perempuan tu umur 40, 35, dia 60. Rambut ke belakang dah. Faham rambut ke belakang? Faham tak lagi? Neh, rambut di belakang dah. Ha. Jadi awek dia kata, "Ai nampak abang macam botak dah." Ha. Bukan botak dik, kening air rendah. Dia tak mengaku botak. Faham tak lagi? Mana dia tidak akan mengaku tua kalau perempuan di hadapan. Itulah kelebihan muda. Orang tua pun nak muda. Nampak lagi? Dia akan kata, bukan botak, kening rendah, keturunan. Faham? Ha. Nampak macam janggut ustaz ni, dah uban. Bukan uban, banyak kena flash. Faham lagi? Banyak ambil gambar. Itu nak mengaku muda, nak kabar di sini, lebihnya perkataan muda, sehingga orang muda memang nak kekal muda, dan orang tua tak mau mengaku tua. Kenapa? Kerana muda tu hebat. Apa hebatnya? Kekuatan. Nampak gagah, berlari jaju, jalan cepat, boleh angkat barang, mata nampak jauh, telinga dengar jauh. Nak? Dua-dua. Oh, ni power. Sungguh? Neh? Tengok orang tua-tua, kita tanya, umur dah 80. Neh? Pakcik? Pakcik duduk di mana? Dia kata, duduk di mana? Dia jawab kan ni? 80. Orang tanya, duduk di mana 80? Umur berapa dah pakcik? Batu berendang. Orang tanya umur, dia kata batu berendang. Ini masalah. Nah, kenapa? Kerana nikmat itu sebenarnya dia ambil balik. Muda itu kurniaan Allah, dan kurnia itu tidak kekal. Jadi sekarang siapa yang masih sedang menerima nikmat muda, gunakanlah untuk dunia dan akhirat. Nampak? Saya zaman mengaji dulu. Zaman mengaji lah. Pakai motor ESPY. Nah, kitab tak sempat naik tahu mah salin ni. Bulan Laraga. Hari ni 6 biji pekoh apa semua. Ambil bulan Laraga dulu. Tak dam. Kejar masa. Padahal muda. Umur baru 25-26. Dah tahu dah, lepas ni 8:30 kitab ni, 12 kitab ni, pukul 4 kitab ni, lepas maghrib kita. Satu hari tu kitab penuh dalam raga dah. Sebab nanti lepas buat kerja senang. Tak naik lah untuk dobit hari ni. Kesana, kesini, kesana, tengah hujan, buku kepala. Kerana apa? Kerana muda. Lepas ni kena hujan dua titik, Allah pening kepala. Nampak? Jadi gunalah masa muda itu untuk dunia dan akhirat. Dunia, alhamdulillah, semua orang pandai belaka dah. Kita kuat ketika umur muda. Nah, bila dah tua, bukan kata kawan-kawan, pejabat pun dah benci tengok muka kita. Nah, sebab tu sekarang dia pencen umur apa? 60. Orang putih panggil pencen. Orang Perancis panggil pension. Neh, apa maksudnya? Dihalau dari jabatan. Itu bahasa kasar dia. Kerana kalau teruskan lagi kerja, punah ranuh jabat. Nah, nampak? Hok tender orang ni dapat kat tu, tender ni pusing kat ni kertas. Mabuk tadi habis dah. Kerana apa? Kerana manusia semakin lemah. Nampak? Betul kata pepatah Arab, "Law kana syabab ya'udu yauma." Allah, indahnya kalau bolehlah kemudaan itu berulang sekali saja lagi. Nah,
Mana kalau boleh aku nak muda sekali lagi best. Neh? Ha, tapi tak ada dah. Dilepas daripada zaman kita kanak-kanak, kita remaja, jadi orang muda, kemudian jadi orang dewasa, kemudian jadi orang tua. Lepas waktu warga emas. Kalau ada panjang lagi umur, warga platinum. Neh? Ha. Kita berapa umur kita? Kita umur yang paling pendek. Kitalah umat yang paling pendek umur, tapi umat yang paling bertuah. Disebut dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyebut, umru a'maru ummati baina sittin ila sama'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Nampak? Umur umat aku antara 60 sehingga 70. Waqilatuhum yajuzu 'ala dhalik aw kama qala, tak ramai daripada umatku yang lebih daripada 70. Rasulullah 63, Abu Bakar 63. 60 hingga 70. Ada yang lebih dari 70? Ada. Tapi yang ramai ialah sebelum 60. Ralik 60 sampai 70. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Saudara maranya 1000 tahun lebih Nabi Nuh. Kita paling pendek. Nampak? Ne, ada hadiah Nabi kata, umru ummati baina sittin wa sama'in. Umur umat aku hanya antara 60 hingga 70. Ne, tapi sekarang ramai tak sampai 60. Di manakah muda itu? Menurut rata-rata penduduk dunia, kemudaan itu ialah 40 ke bawah. Ne, 40 ke bawah. Dipanggil orang muda lah. 40 ke atas orang tua. Nampak? Tapi di sisi ulama-ulama tasawuf, dia 20 itu orang tua. Nampak? 20 orang tua. Orang tasawuf, orang sufi, dia kata nas iza balaw isyrin yuqalu lahu syekh. Manusia itu apabila sampai umur 20 digelar sebagai orang tua. Wa iza balaw 40, bila mereka sampai 40, yuqalu lahu mayyit, orang panggil mayat. Jadi ramainya mayat mana ni? Nampak dah masuk dengan aku. Neh, ha, itu orang tasawuf kan. Tasawuf dia lebih lagi. Neh, ha, tak apalah kita buat panduan. Neh, ha, mati bukan dengan kemudaan, bukan dengan ketuaan. Cerita malam ni bukan tentang mati, tentang kemudaan. Masa muda itulah kuat. Kereta kita baru beli memang sedap. Baru ambil kemarin dulu, hari ni nak pergi Terengganu, beres. Ni bawa kereta beli bila? Siam dah 85. Tun Mahathir rasmi mula itu 17,000. Nah, tak dan sampai 2 kilo keluar dari rumah, tekan wiper bunyi horn. Tak lagi. Tekan signal keluar air, tok tok tok, ah, balik awal. Nah, jadi kalau orang muda kereta baru, nak pergi mana? Nak pergi jalan kaki, tengok. Jalan kaki ke Mekah. Hiking, tahu tak? Oh. Dia seorang tu orang Perak ke orang mana? Motor Chris daripada Mesir ke Cape Town. Motor Chris, motor kap Afrika, bukan sini ke Alai. Lagi 18 kilo, faham? 30 ribu kilo motor Chris. Kenapa? Muda, 30 umur. Seorang lagi dia bawa pesca, dia jelajah Iceland, orang Malaysia. Kenapa? Muda. Cuba 90 buat travel. Malam kedua tahlil. Nah, itu pun. Sayyidina Ali ganti tempat Nabi ketika orang nak bunuh Rasulullah, nak kepung rumah Nabi. Sayyidina Ali kata, aku duduk sini, aku ganti. Ini orang-orang muda. Nampak? Sebab tu kalau kita nak tahu bestnya muda ni, tunggu masa tua lagi, baru mau tahu hakikat hebatnya muda. Mana kalau kita rebut guna masa muda kita sekarang, kita tak menyesal lagi ketika telah tua. Untuk dunia dan akhirat. Dunia semua orang pandai. Yang bukan Islam pun pandai. Yang tak sembah Allah pun pandai guna kemudahan. Tapi gunakanlah juga untuk akhirat. Kita boleh jaga malam kalau kita ni orang muda. Kita kuat baca Quran kalau kita orang muda. Nah, 3 juzuk, 4 juzuk satu malam. Satu huruf 10 pahala, bayang. Gaji Perdana Menteri 1 saat 1 minit berapa? Baru 80 sen.
Berapa? Ha? 70 ribu sebulan, 80 ribu. Ha? Baru 80 sen semini. Tapi Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa baca satu huruf daripada Quran, falahul hasanah, satu pahala. Al-hasanah bi'asyri amsaliha, satu pahala, ganda 10. Siapa yang baca alif lam mim, 30 pahala. Siapa baca bismillahirrahmanirrahim sekali, 190 pahala, RM190. Bismillahirrahmanirrahim 3 saat, RM190. Ada gaji Perdana Menteri RM60 1 minit. Kita 3 saat RM180. Faham lagi? Nah, RM190 contoh. Allah Rabbi. Barang siapa yang baca Fatihah 1560 pahala. Kerana Fatihah ada 156 huruf. Nampak? Kali 10, 1560. Cari, biar kita kaya dunia, kaya akhirat. Atas dunia kita ada dah kereta wajah, wirra, wibba. Faham? Ada belaka dah. Cuk. Wei, kereta mewah. Ha? Maiwi mewah. Ha? Kalau zaman Sultan Mahmud dulu, siapa ada Maiwi? Bayang. Tahu tak? Buka ekor, sejuk apa semua. Kaya dah tu. Nampak? Itu harta. Allah Rabbi. Neh, ha. Allah nak bagi kita supaya kaya dunia dan akhirat. Kita cari duit, dapat 3,000 sebulan, 4,000. Okey, biar dapat 4,000 juga akhirat sebulan. Nampak? Ha, itu panggil balancing, dia panggil. Nampak? Ha, balancing, jalan pun tak goyang. Ha? Elemen betul. Nampak? Ha, ini elemen tayar buat sangat. Subuh dah semayang. Nah, ini masalah. Kaya dunia, kaya akhirat. Rak'atani minal fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Orang perempuan, laki-laki, muda, tua. Dua rakaat semayang sunat subuh, Allah akan bayar mahal dari bumi ni. Di batu berendam berapa satu lot tanah? Satu lot berapa? Tanah kosong. 100,000? Tak boleh. 200,000. Kalau satu Melaka berapa nilai? Dua rakaat sunat subuh, bukan fardu, Allah bayar harga mahal dari dunia ni. 3 minit, 4 minit punya kerja. Bila itu dapat? Akhirat. Kita yang jadi tak semangat ni pasal bayar lambat. Khuliqal insanu min ajal, dijadikan manusia ni jenis nak cepat. Lambat-lambat tak main boh. Faham? Ha, jadi kita tak semangat. Sebab tu kita kalau kerja dunia kita semangat pasal bayar bulan. Tapi kalau gaji besar, bayar akhirat, siapa nak kerja? Kita interview, jadi pegawai. Nah, kemudian syarikat tu kata, tahniahlah, awak berjaya menjadi pegawai dengan syarikat kami. Tuan, gaji berapa tuan? Begini. Kalau jabatan-jabatan lain, kita pegawai macam awak ni, degree, kami akan bayar dalam RM6,000 sebulan. Tapi kami special. One in a million. Kami bayar awak RM250,000 sebulan. Tapi bayar di Padang Mahsyar. Kita nak kerja tak? Sorry bos, no way man. Faham? Kita takkan nak kerja pasal bayar di akhirat walaupun mahal. Kerana itu kita tak baca Quran, kita tak buat kerja dengan Allah, walaupun kita yakin Allah bayar, tapi lambat bayarannya. Kita nak yang bayar cepat. Betul tak? Allah boleh buat. Kita kata subhanallah, keluar RM100 kot celah atak. Tengok RM100, ori, subhanallah, keluar RM100. Test sekali lagi, subhanallah, RM200. Mu nak sebut apa kali? Jawab ikhlas dalam masjid. Jangan bohong. Sekali kata subhanallah, keluar RM100. Dua kali RM200. Berapa kali nak sebut malam tu? Selagi mampu, tak tidur lah. Ha, tengok. Ha, tu tengok tu. Tu hak berjanggut tu. Ha. Hak topi sudu saya cakap banyak lah. Ha, lagi. Hak berjanggut tak tidur. Dua kali subhanallah, dua keping. Teh kali lagi, subhanallah. Tiga, alamak.
Bolong. Ha, ni kita lah. Mung gelak kat mung sendiri tu. Faham? Kalau bagi cash, memang rajin kan kita. Tunggu. Baca Quran. La'allakum tattaqun. Nak buka sebelah, 100. Allah boleh buat. Tapi kalau buat gitu, orang ngisak ngaji. Jarum tekak. Ngaji. Faham? Tidak ikhlas. Nampak? Ha, jadi kita buat dunia mazra'atul akhirah. Kita buat sekarang untuk kerja dengan Allah. Hak bagian duit, kita kutip dunia. Untuk kesenangan dunia sementara. Hak bayar orang penuh. Aku nak di akhirat nanti. Walaupun lambat bayar, kumpulkan banyak-banyak. Dipanggil skim cepat kaya. Tijaratan lam tabul. Lebih-lebih orang muda. Sungguh. Ha. Dulu kadang-kadang orang minta tolong baca Quran, cara mara meninggal, kita baca di kubur. Sehari 10 juzuk. Sehari 10 juzuk. Kita kalau kita baca direct, 3 juzuk dia akan bunyi dah kat sini. Krok-krok, 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 dia kering. Geris habis. Kena keluar cari tarik-tarik. Baru sambung lagi 3 juzuk. Faham? Ha, tu. Pasal umur muda, 20-an. Sekarang 1 juzuk pun tak habis. Pasal sudah tua. Nah, itu kelebihan orang muda. Nah, ha. Zikir boleh ribu-ribu. Sekarang tak larat. Baca Quran dulu banyak, sekarang baca sikit-sikit mengantuk. Dua lay tidur tak Quran. Nah, tahajud dua kali naik, terus mayang duduk tak larat. Nah, ha. Bila 20-an, dum, dak, dum, dak, dum, letih, baru tidur. Nah, jadi gunakan kemudahan. Itu tentang akhirat. Bahkan kegembiraan kita yang membawa pada akhirat seperti bersuami isteri. Orang muda. Lepas tu Nabi kata, ya ma'asyara syabab man istata minkumul ba'ah fal yatazawwaj. Hei orang-orang muda, pemuda-pemudi, siswa-siswi, remaja-remaji. Mana-mana kamu yang masih muda mampu untuk menjadi ketua rumah tangga, berkahwinlah. Tengok, kahwin itu dunia dan akhirat, bukan dunia saja. Kahwin muda. Bukan kahwin isteri muda. Mana kamu muda kahwin? Kenapa? Kerana satu hari Abdul Rahman bin Auf dia berkahwin dan tak sempat jemput Nabi. Bila Nabi tahu Abdul Rahman bin Auf kahwin, Nabi tanya, "Sayyib Am Bikir. Hey Abdul Rahman, aku dengar mu kahwin semalam. Bini mu orang muda, orang tua." Jawab Abdul Rahman, "Sayyib ya Rasulullah. Orang tua dah. Bini saya orang tua dah." Ha. Nabi kata, "Hala bikra. Tulang ibu kau, tulang ibu ha. Kenapa kau tak kahwin yang muda? Bila kahwin yang muda, kau dapat bermain dengan dia, dia dapat bermain dengan kau. Nak kabur sini. Kegembiraan yang bangsa dunia pun diiktiraf oleh agama. Tapi dengan kemudahan." Nah, maksudnya perkahwinan ini bukan seks saja, tapi bermain, teman bermain. Kita kalau duduk seorang, duduk dalam court badminton. Court tu, dewan badminton harga 50 juta. Kita punya roket, raket bukan beli kat China, beli kat Planet Mareh baru ni. 4,000 lebih sebatang. Tapi tak ada orang nak main, seorang diri. Boleh main tak? Tak boleh. Ha, tu nampak? Kaya lagu mana pun mungkin ni duduk berdua. Jangan duduk seorang. Nah, ha, waja'anna likulli syai'in. Nampak tu jangan. Kami jadikan tiap-tiap suatu itu dia ada pasangannya. Nah, ha, jadi kalau kamu kahwin dengan isteri yang muda atau suami yang muda, bukan saja masalah dapat halal tentang jima' dan sebagainya, tapi dalam hubungan bermain, bergembira, muamalat sesama kamu, kamu lebih suka. Lalu Nabi beri sebab, tulang ibuka wa tulang ibuha. Dia boleh ajak kamu bermain, kamu boleh ajak isteri bermain. Kita umur 25 kahwin, bini kita 22, kan seronok? Tak? Ha, kita panggil, yang main kita main polis sentri? Ha, kejar dalam rumah. Lepas polis sentri, main badminton, gantung net kat dapur. Tahu tak? Puas-puas ke?
PS5 pulak. Faham tak lagi? Ha. Lepas tu main kerja-kerja, main. Masuk dalam almari, sembunyi-sembunyi. Macam mana? Seronok tak? Seronok. Mandi, kita jiruh bini kita, kita mandi berdua. Kita sama-sama muda. Nak? Ha. Kita picit obat gigi. Nak? Ha. Dia simbah nila. Ha. Nak? Ha. Kita lepas sabung. Nak? Ha. Dia curah air. Seronok tak? Ha. Tapi kalau suami tua, isteri 42, suami 73. Dua kali kerja. Nah, masalah. Pergi hospital. 3 bulan lagi baru boleh main pula. Faham tak lagi? Kenapa? Kerana saat ni, kemudahan itu sudah tidak ada. Nampak? Berarti Nabi kata, hala bikra, kenapa kau tak kahwin yang muda? Tulai, bukan wala tulai ibu. Ha. Kamu boleh bermain dengan dia. Dia boleh bermain dengan kamu seronok. Nak? Ha, tak perlu beli game banyak-banyak. Ni game ada dah. Ha, itu contoh. Neh, bukan nak kabur suruh bermain. Nak royak di sini, kelebihan umur muda. Nak? Tak seronok. Cukup. Kita tak pernah buat. Bini kita balik. Kan? Eh, suami balik kerja. Isteri duduk dalam gobok baju. Ha, laki kata, yang. Bini dia, huh. Ay, ada orang tapi suara ada. Seronok tak? Ha, seronok. Kat mana? Eh? Betul tak? Ha, yeay, jumpa. Ha, seronok. Seronok ah ha, main gitu. Tapi kalau tua dah. Ha, laki 75, masuk dalam almari. Polong. 75 dah polong, masuk dalam almari. Baru nak main. Maklum balik. Ulu. Dapat panggilan suruh balik Batu Pahat. Ha, pasal ada kematian. Ha. Jadi kunci robok polong. Polong duduk dalam gini. Nak usik maklum. Kunci kat luar, kunci bitu minggu depan balik. Meninggal dah polong gitu nanti. Ha, ini masalah. Neng, kalau muda itu kena kucing itu dia boleh tendang lagi begitu. Ha, ini seronok neng. Ha, jadi kalau itulah kebahagiaan yang seolah-olah kita lihat rupanya dunia tapi sebenarnya akhirat. Dia menyebabkan kita rasa hilang kejemuan dalam beruang ibadat dengan ada teman hidup yang boleh tepat bermain. Tapi mahalnya di situ tepat pada kemudaan. Neng, ha, jadi gunakanlah kemudaan kita untuk segala yang baik. Nombor satu, beribadah kepada Allah, jangan kamu sekutukan dia. Yang kedua, gunakan kemudahan itu wabil walidaini ihsana, untuk berbuat baik pada ibu bapa kita. Tak molek lagu mana pun ibu bapa kita, itulah ibu bapa kita. Tak ada jualah di mana-mana. Buat yang terbaik. Nampak? Neh? Ha. Kemudian hubungan kita dengan kawan-kawan kita, dengan adik-beradik kita. Jangan lupa, jangan kita seorang senang. Kita senang 10,000 sebulan. Tak. Tapi adik kita duduk Tanah Merah, duduk di Kelantan, duduk di Kulai, ada yang susah. Ha, kita top up bil 500 sebulan. Nah, supaya kekayaan kita ini bermanfaat untuk orang lain. InsyaAllah. Ha, mudah-mudahan sedikit tazkirah tadi memberi sedikit impak untuk kebaikan hidup kita di masa akan datang. Baik. Sebelum kita mulakan sesi yang seluruhnya menjawab soalan, kita tengok dulu apa yang telah diwakilkan oleh saya, kepada saya oleh pihak Masjid Nurul Hidayah. Yang ini, melancarkan dana kutipan digunakan untuk membina komplek Al-Fatih, untuk buat dewan serbaguna, bilik hafaz Al-Quran, bilik musafir, dibina sebelah kiri masjid. Kos dianggarkan 1.5 juta. Ini adalah sebahagian daripada jihad ekonomi umat setelah kita berjaya menyiapkan rumah kedai. 10% disalur ke pusat tahfiz, 10% ke tabung masjid. Petugas akan bangun sekarang. Mereka akan menggunakan vest yang cerah kuning seperti tertera di hadapan. Mereka akan ambil duit sumbangan tuan-tuan menggunakan guni putih besar seperti ini. Ha. Bayar nak buat beg kecek pakai guni tu. Jadi sila bangun sekarang petugas untuk memungut sumbangan derma. Beg yang ada tulis Masjid Darul Nurul Hidayah ada nombor-nombor dia. Jangan balik lah. Ha, dengar derma takut lari habis.
Karena kita ada dua perkara yang sangat mustahak. Rugi kalau kita balik. Yang pertama, kita masuk sesi soal jawab yang ditunggu-tunggu. Satu Malaysia ni orang duduk tunggu benda ni, budak-budak. Dia nak lepaskan masalah. Yang kedua, kalau kita balik, rugi. Sebab saya sudah dimaklumkan oleh JK Masjid, lepas majlis malam ini, kita akan dijamu besar-besaran di rumah masing-masing. Pelan-pelan. Yang kutip derma, pelan-pelan. Alhamdulillah. Pelan-pelan kutip derma, bukan maraton. Buka guni tu tunjuk depan dia, selagi dia tak bagi jangan bergalih. Kemudian para hadirin pula jangan bimbang, ini bukan zakat. Zakat tak bagi berdosa. Ni tak bagi tak berdosa pun. Cuma kalau malam esok belum tentu dapat bagi. Kerana inna kala tadri ma ismuka ghadan, kamu belum pasti adakah kamu masih hidup esok hari. Pelan-pelan kita akan jawab soalan-soalan pula. Baik. 2 minit lagi kita mula jawab soalan. Ramainya orang mana ni? Allah lebih hebat orang Melaka. Saya ni mak orang Terengganu, ayah orang Melaka. Jadi Tok Ki dulu orang Melaka, kerja kerajaan zaman British. Kena tukar di Terengganu, bawa ayah pergi duduk sana. Faham? Itu cerita dia. Baik, sambil-sambil kita mula menjawab soalan, pihak petugas hendaklah meneruskan kutipan. Jangan berhenti walaupun saya mula menjawab soalan. Saya jawab soalan ni sekodoh-kodoh saja, ilmu saja, saya yang saya tahu ialah. Yang nak lebih detail, lebih terperinci, ramai dah tutup guru di Melaka ni. Ni kita ni tak cak ayang kodoh-kodoh pelepah budak-budak mutu ni lah. Kalau kau ada layang mak nempik ni boleh lah. Bukan Allah Rabbiha ni. Guru Haji Zulkifli ada depan kita, kena buat-buat tak dengar ni lah. Kita tak boleh kalau ada orang aling kat-kat, tak apa nak jawab dah lah. Allah Rabbi. Allah Rabbi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, selamat dunia dan akhirat. Tak apalah, kita buat macam Tok Guru tak ada. Kalau tidak, batal lah saya ni. Sebab pepatah Arab kata, iza ja'al ma' batalat tayamum. Bila datang air, batal lah tayamum. Kita tanah je. Soalan yang pertama, saya tembak babi. Dia lah, bukan saya, dia. Kemudian saya panggil kawan, saya bukan Islam. Mereka buat makan lah. Saya bagi, dia bagi dia duit sikit kat saya. Dia kata upah sikit. Bolehkah saya makan untuk beli peluru atau lain-lain? Dengar baik-baik. Inna Allah iza harrama syai'a harrama samana. Sesungguhnya Allah Ta'ala bila dia haramkan sesuatu, dia haramkan harganya juga. Jadi jangan kita jual benda-benda yang diharamkan. Jangan. Walaupun kita tak makan, kita tak minum arak, kita jual todi. Tak boleh. Faham tak lagi? Kita tidak berzina, kita hanya jual pelacur. Tak boleh. Harga-harga benda yang macam babi itu benda yang diharam, anjing benda yang diharam, Allah haramkan dia. Nampak? Innama harama syai'a iza harama Allahu syai'a, apabila Allah Taala mengharamkan sesuatu. Tak kiralah sesuatu itu binatang ke ataupun perbuatan ke, maka harama samana. Diharamkan pula jual beli dan harga dia dan upah mengupahnya. Kita kena betulkan begini, kena faham. Allah haramkan yang haram itu bukan orang Islam saja, untuk semua manusia. Semua nama manusia
wajib makan yang halal walaupun mereka bukan orang Islam. Cuma orang bukan Islam, jika mereka duduk dalam negara umat Islam, mereka tidak dikenakan hukuman oleh pemerintah Islam jika mereka makan yang haram. Cuma mereka akan didakwa di akhirat. Dalilnya Allah firman dalam Quran, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai sekalian manusia, bukan orang beriman saja, wajib kamu makan apa yang di bumi itu dua syarat. Pertama halal, kedua bersih. Nah, situ jadi haram. Ada dia pancing dapat labi-labi. Nampak? Dia pergi jual ke orang kapi, tak boleh. Dia pergi bewok, dia langgar, dia jual ke orang kapi, tak boleh. Nah, tapi kalau binatang itu bukan untuk dimakan, boleh. Contoh dia jual kucing pada orang kapi. Orang kapi itu beli kucing kerana nak tengok comelnya kucing. Itu harus. Walaupun ada khilaf kalangan fuqaha, tak ada masalah. Tapi ada ulama yang membenarkan kerana bukan untuk dimakan. Neh, nah, jadi kalau langgar tembok babi apa semua, tinggallah dalam hutang. Jangan kita pula pergi hantar ke orang kapi dan sebagainya, dia nak dia ambil sendiri. Itu dia punya pasal. Neh. Sah tak mandi wajib sambil buang air? Dia mandi wajib, lepas tu buang air. Air mana buang? Air dia lah. Bukan air baldi. Siapa yang tidak mengambil wuduk, dia hanya mengangkat hadas yang besar, maka hadas kecil turut terangkat. Kerana hadas-hadas ni amrun i'tibariyun yakumu bil adha yamna'u sihhata nahwi solah. Hadas ini hukum saja yang diperkirakan ada pada badan seseorang. Bila hukum itu dikira ada pada seseorang, dia menjadi manik, jadi penghalang daripada sah ibadat sembahyang. Maka kita niat angkat hadas, maka kita maksudnya angkat hukum yang melarang tadi. Bila hukum larangan sembahyang sudah terangkat, maka sah kita mengerjakan sembahyang. Jika kita ada hadas kecil, kita lakukan hadas besar, kita angkat hadas besar, maka hadas kecil turut sama terangkat. Cuma ulama fiqh kata bila kita tidak mengambil wuduk, kita mengajarkan mandi wajib saja, kemudian kita buang air kecil. Buang air ini maknanya batal wuduk. Khuruju syai' min sabilain, keluar sesuatu dari kemaluan depan atau belakang. Maka sah hadas besar kita sudah terangkat, tetapi tidak boleh melaksanakan solat kerana kita sudah berhadas kecil. Faham? Jadi orang yang mandi junub, lepas tu dia kencing, mandi dia sah, tak payah ulang. Tapi kalau dia nak semayang, wajib berwuduk. Soalan seterusnya, lelaki A rajin bangun malam tapi tinggal solat fardu sebab kekangan kerja dan selalu qadar lah. Lelaki A ni juga pandai juga bab agama. Lelaki B jarang bangun malam, tak pernah tinggal solat fardu. Mana satu yang elok? Yang elok ialah yang melaksanakan yang fardu. Kerana yang sunat tidak boleh dibanding dengan yang fardu. Tidak ada orang masuk neraka kerana tinggal solat sunat. Tidak ada orang masuk neraka kerana tak puasa sunat. Tapi orang masuk neraka sebab tak solat fardu. Seorang laki-laki jumpa Rasulullah, lain pada 5 waktu, lain pada puasa Ramadan, haji dan zakat, ada lagi yang wajib. Nabi kata tak ada dah, melainkan yang sunat-sunat. Nampak? Jadi aku nak buat yang wajib saja. Nampak? Kalau buat yang wajib saja, alhamdulillah, engkau selamat. Maknanya, tak ada buat yang sunat, wajib saja, selamatlah kita di akhirat. Syarat, jangan buat dosa lain. Jangan berzina, jangan berjudi dan sebagainya. Tetapi dalam soalan ini, orang ini rajin semayang sunat malam, tapi fardunya qada. Faham? Yang seorang lagi tak, malas solat malam, tapi fardunya tunai. Maka yang tunai lebih besar pahala. Nampak? Tapi janganlah kita mengharapkan cukup dengan yang fardu saja. Kerana kadang-kadang yang sunat itulah yang menyelamatkan kita. Contoh, bila ditimbang amal fardu kita, dapat 1,000 kilo. Tiba-tiba kita terlupa. Bila timbang dosa kita, 1,200 kilo. Nampak? Lebih pula yang dosa. Siapa ada yang sunat, jadi berat pula beratan amal yang sebelah baik. Walaupun dengan yang sunat, yang sunat itulah sebab dia masuk syurga. Bagaimana cara nak bersihkan diri badan minyak untuk mendirikan solat? Jawabnya, wajib kena bersih sekadar mana yang kita boleh. Kita badan kena minyak, kalau kena sabun tanggal tak? Kena sabun baru tanggal. Wajib guna sabun. Tak payah guna sabun, mandi gonyoh dengan kain tanggal.
sunat guna sabun. Malayatimul wajibu ila bihi fahuwa wajib. Sesuatu itu tidak sempurna dengan adanya dia, maka dia juga baru menjadi wajib. Kalau dengan guna sabun baru tanggal, baru bersih, maka sabun itu asalnya harus, hukum telah berubah menjadi wajib. Jadi ramai agak pomeng-pomeng, dia kata tak apa, minyak halal pasal dia kerja pomeng. Tak. Yang ulama' fiqh kata ialah sedikit-sedikit. Yang sukar. Kerana al-masyakah tajlibu taisir. Kesukaran itu memberi hukum keringanan. Tidak bagi orang lain, orang kerja pejabat. Nah, awak kerja pomeng, banyak benda nak kena cuci. Jadi kalau ada sikit-sikit, hukumnya dimaafkan. Al-qalil kal-adami. Sedikit, hukum seperti tak ada. Tapi kalau banyak, tidak dimaaf. Soalan seterusnya. Jika suatu hukumnya harus, mana pula dari segi pahalanya? Seperti hukumnya wajib, makruh atau haram. Apa makna harus? Apa makna wajib? Apa makna sunat? Baru kita faham. Makna wajib ialah barang siapa yang melakukan perkara itu, dia dapat pahala. Dan kalau tidak dilakukan, tidak berdosa. Nah, kalau makna haram, siapa yang lakukan berdosa. Siapa yang tak lakukan, kerana Allah dapat pahala. Apa makna harus? Buat tak buat, pahala dan dosa tak dapat. Contoh, kita sedang berdiri. Bila berdiri, aku nak duduk, harus. Maka duduk, pahala tak dapat, dosa pun tak dapat. Tapi kalau dia duduk, kerana nak merehatkan diri supaya dapat nanti solat dengan tenang, maka dapat pula pahala. Berubah dengan sebab niat. Maka niat itu aridion. Daripada harus, menyebabkan dapat, dapat pahala. Nah, makruh, makruh itu perkara yang kalau kita buat, tidak berdosa. Mala yusabu fa'iluhu, wala yu'aqabu. Mala yu'aqabul fa'iluhu. Makruh itu perkara yang tidak diazab orang yang melakukannya. Nah, jika tidak ada wuduk, boleh tak kita baca Quran yang ada terjemahan? Atau daripada application telefon? Dengar baik-baik. Masalah tidak ada wuduk, boleh baca Quran. Ia hanya dilarang pegang Quran. Nah, kita tak ada wuduk, jangan pegang Quran. Innallazina amanu, jangan pegang. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menjamah Quran itu mereka orang yang suci. Tapi kita tak pegang. Quran terbuka atau sudah kita hafal surah, kuliah, wadduha dan sebagainya. Kita tak ada wuduk, boleh baca. Tapi kalau berhadah besar, baca pun tak boleh. La yaqra'u sya'an minal Quran haidun wala junubun. Tak boleh baca sesuatu pun dari Quran, perempuan haid, laki-laki yang junub. Tapi kita bukan junub, tak ada wuduk saja, boleh baca Quran tanpa menyentuh. Adapun pada skrin, kita buka skrin, pinjam telefon. Okey, ini kosong. Ini pandangan ulama, saya himpunkan dari fatwa-fatwa mutaakhirin. Neh, bila kita kosong, tak ada hukum. Bila kita buka, dia ada hukum. Katakan ayat Quran. Sebaiknya, jangan sentuh tangan kita pada ayat Quran ketika kita berhadas. Kerana sebahagian fuqaha moden tetap mengharamkan. Dia hukumkan sama dengan mushaf. Tapi bila kita tutup, dia kira tak ada dah. Adapun mushaf tak boleh. Tutup pun huruf masih ada, khat masih ada. Yang ini bila tutup, application hancur lebur. Tak ada apa. Nah, itu pandangan ulama. Okey? Soalan seterusnya. Jika period sekejap datang, sekejap berhenti. Bila datang balik, macam mana nak solat ni? Sebab tu suruh kahwin dengan ustaz. Dah marah dulu. Gurah tak? Kalau tak gurah, mengatuk mata. Dah. Dia gitu. Senang, tanya abang je tak? Ni nak taip lagi, nak tulis lagi. Dengar baik-baik. Perempuan ini dia panjang lah kalau bab ni. Biarlah kita nak terang dua. Satu perkara, satu dipanggil perempuan yang tahu lah. Perempuan yang mumayis, mumayizah. Satu lagi dipanggil perempuan bengong. Jangan marah. Bengong. Dia panggil perempuan yang mutahayyir. Mumayizah ni maksudnya perempuan yang sudah biasa berhaid. Dia sudah biasa berhaid seperti dia selalu haid 7 hari sebulan. Faham tak lagi? 7 hari sebulan. Itu perempuan itu yang sudah boleh membeza. Dia boleh dah beza lah kalau ada masalah. Atau perempuan yang jenis memang dia ni, haid dia ni warna merah.
Kalau mula-mula, kemudiannya warna kuning. Itu pun dipanggil mumayyizah, perempuan yang boleh membeza. Yang bengong ni mutahayyirah, perempuan yang tidak ada bandingan. Dia pertama kali haid, tiba-tiba haid yang pertama dia itu dah bengong dah. Dua hari keluar, tiga hari tak keluar. Empat hari keluar, dua hari tak keluar. Jadi nak buat macam mana? Ha, jadi kalau saya harapkan, kalau yang bertanya ini perempuan yang sudah biasa, contoh, dia biasa keluar haid tujuh hari. Okey? Tiba-tiba bulan ini terkejut. Nah, bila tak dapat bring, dia terus keluar. Istihadah. Nah, darah macam-macam hal, terkejut. Nah, dia akan jadi tiga hari darah, empat hari tak ada darah, empat hari tiga. Maka begini. Satu pendapat, selama di dalam 15 hari itu semuanya haid. Okey. Ha. Okey. Contoh keluarnya 10 hari. Neh, biasa dia keluar 7 hari, 7 hari, 7 hari. Ini dak 2 hari darah, 2 hari suci. 2 hari darah, 2 hari suci. Maka begini, dalam mazhab Syafi'i, masa kita darah yang pertama itu darah haid. Dan darah yang kedua pun darah haid kalau dua hari sehari ke atas. Masa suci tengah-tengah tu. Faham lagi? Contoh, tiga hari darah, tiga hari kering, tiga hari darah. Sembilan hari. Faham? Tiga hari yang pertama darah haid. Tiga hari yang kedua, yang penghujung pun darah haid. Tiga hari yang tengah itu ada dua pendapat. Pendapat pertama ialah masa haid yang tidak berdarah. Hukum seperti perempuan haid. Pendapat yang kedua ialah masa suci di dalam masa haid. Hukumnya seperti perempuan bersuci, kena mandi. Siapa yang malas, ambil pandangan yang pertama. Hukum haid lagi. Faham lagi? Ha. Ini jika tak lebih pada 15 hari. Kalau direct sebulan, lagi mudah. Sebulan keluar darah. Maka biasa dia haid berapa hari? Biasa 7 hari. Ambil 7 hari pertama haid. Lagilah mudah tu. Okey? Selebihnya istihadah. Soalan seterusnya. Bagaimana cara tayamum jika ada sebahagian anggota wuduk berbalut dengan luka? Baik. Anggota wuduk berbalut dengan luka. Contoh kepala lah. Kepala dia kena balut. Bini dia balut dengan pelayar. Nampak borang poligami duduk atas meja, balik pong. 15 jahit ni. Contoh lah dah. Ha, tapi bukan orang Batu Berendang lah. Orang Batu Gajah. Nah. Ha. Jadi balut sini tak boleh buka. Faham? Siapa yang tidak boleh mengenakan air pada anggota wuduk kerana apa? Kerana luka, takut rosak, takut keluar putus jahit atau tak boleh nak buka balutan. Maka hendaklah mulakan wuduk mengikut tertib dulu. Contoh, tangan sebelah ni kanan tak boleh. Sini luka habis ni. Faham? Sekat ni tak boleh kena air. Okey? Wuduk apa dia dulu? Fagsilu wujuhakum. Wajib basuh muka dulu. Ambil wuduk macam biasa. Lepas tu, wa aydiyakum ilal marafiq, kata Allah. Tangan kamu pula sampai ke siku. Tangan kanan ada simen. Maka kita mula bertayamum. Di situ kita start tayamum, sapu muka dan sapu atas tangan. Lepas tu, sambung basuh tangan kiri. Lepas tu, sapu kepala, telinga dan kaki. Faham lagi? Ha, jadi kena buat dua. Mana-mana anggota yang boleh kena air, mesti kena air. Yang tak boleh kena air, istibah hati solah. Nah, dengan tayamum. Soalan seterusnya. Hukum pembahagian harta pusaka tidak ikut faraid, sah atau tidak? Dengar baik-baik. Allah bahagikan dalam Quran, orang ini 1/8, orang ini 1/6, orang ini 1/4, orang ini 1/2, orang ini 2/3 contoh. Itu faraid Quran. Ulama' membenarkan kalau kita nak bahagi sama rata. Tetapi mesti dijelaskan dulu pembahagian mengikut faraid. Kalau faraid ini bahagian awak. Kalau faraid ini bahagian awak. Kemudian kita bersetuju untuk bagi sama banyak. Semua waris bersetuju. Diharuskan. Faham? Dan mana-mana waris yang tidak bersetuju, dia nak ikut faraid, maka wajib dibagi hak dia. Dan tak boleh dikata orang itu tamak. Kerana dia nak hak dia. Tamak ni dia nak hak orang lain.
Kita ramai masyarakat, bila orang tu tak setuju bagi sama rata, dia nak ikut faraid, keluarga dia kata tamak. Bukan tamak, tu hak dia. Tamak ni hak orang lain pun dia nak. Itu baru tamak. Faham lagi? Soalan seterusnya. Kita tak datang masjid sebab kita sakit hati dengan seseorang. Boleh atau tidak? Tak boleh. Sakit hati dengan seseorang, tak pergi masjid. Apa masjid pula jadi salah? Dia tak datang ke masjid ni sebab sakit hati ke masjid. Baru betul. Ni bukan sakit hati ke masjid. Mau sakit hati seseorang, marilah masjid. Faham? Dah aku sakit hati ke dia? Sakit hati senang ke? Kalau kita sakit kepala, makan ubat. Ubat, berobatlah. Maka semua sakit, Nabi kata, tadawau. Berobat. Cara kita nak berobat orang yang kita sakit hati lama dah, dia lagi duduk sebelah dia. Salat semayang sebelah dia. Sekejap lagi salam. Dia salam gini, kita pun tengok dia dulu. Lepas tu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walaupun garang, tapi dia sambut kat salam. InsyaAllah. Kerana lepas salam tu makna selamat. Itu untuk orang baloh. Ingatlah kalau baloh lama dah, memang lama sungguh kita baloh dengan dia daripada Alfonso di Albuquerque. 600 tahun baloh. InsyaAllah. Assalamualaikum. Walaupun dia jawab dengan garang, dia akan jadi lembut kau. Berkat nama Allah. Nampak? Jadi duduk sebelah. Ada orang kita gaduh lama dah ni. Nah, duduk sebelah dia. Nah, jadi kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia molek. Dia tengok sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak? Nah, itu cara dia. Ini mu sakit hati seseorang, mu tak mari masjid. Sakit hati dekat si usha, tak mari masjid. Nah, kata bodoh marah. Bang, masjid ni bukan rumah si usha. Rumah Allah. Nah, mari ya. Saya tak teramak nak duduk sebelah dia. Duduk belakang dia. Lama-lama akan terpandang insyaAllah. Dia jangan layang sangat. Nah, sebab Allah buat syurga ni bukan untuk kita dua orang tu. Faham lagi? Syurga ni bukan macam balai raya. Balai raya, 6 orang boleh masuk. Faham? Syurga ni untuk semua orang. Nah, Nabi kata, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umat aku akan masuk syurga. Mereka-mereka yang tak mau masuk. Siapa tak mau masuk? Tak mau semayang? Tak masuk tu. Nah. Soalan seterusnya. Bolehkah kita pergi haji buat loan? Boleh. Hukumnya wajib? Tak wajib. Manis tata'a ilaihi sabila. Wajib ini bagi orang yang ada harta. Bukan harta tu dengan cara pinjam. Kita memang ada harta boleh pergi Mekah. Wajib. Tapi kalau cara pinjam, ulama' hanya kata harus. Itu pun sebagian ulama' kata kalau kita memang boleh bayar. Pada adat, kalau rasa berat nak membayar, jangan berhutang. Nah, di Indonesia dia buat satu tabung loan kerajaan untuk beri pinjaman agar orang miskin, rakyat dia pergi haji. Sebab tu ramai Indonesia pergi haji. Kita RM30,000, dia RM300,000. Balik bayar RM5 sebulan. RM5 sebulan. Sebab tu dia boleh pergi haji. Kerana ramai dia bagi buat pinjaman. Nah, ini daripada ijtihad ulama' dia. Nampak? Apakah amalan yang kalau kita buat sikit tapi bayar banyak? Saya nak tahu yang tu. Ustaz ada berapa anak? Anak saya boleh main bola sebelah orang. Okey, dia nak amalannya sikit. Bayar banyak. Nak jawab gua ni. Senang saja. Kamu kerja dengan Allah. Kita sekarang kerja dengan siapa? Kamu kerja dengan siapa? Syarikat. Syarikat bayar ke Allah bayar gaji? Syarikat bayar. Batu sikit. Berapa sebulan? Sikit. Faham lagi? Baju merah kerja dengan siapa? Tak kerja. Dulu kerjaan. Sikit tak? Boleh. 6,000 tak? Sikit. Orang nak kerja sikit, bayar banyak. Kerja dengan Allah. Faham? Sebab kita kerja dengan manusia. Manusia ni kaya ke miskin? Ya ayuhan nasu antumul fuqara. Hei sekalian manusia. Bukan anta. Antum. Antum ni jamak semua sekali. Hei sekalian manusia. Kamu semua. Fuqara. Miskin. Faham?
Wallahu al-ghani, Allah yang ghani. Takat mana kaya Allah? Ghaniyun 'anil 'alamin. Lebih kaya daripada alam ini. Patu siapa kerja dengan kerajaan dunia, dia dapat bayaran sikit kerana kerajaan dunia ada sedikit. Dan siapa kerja dengan Allah, Allah bayar banyak kerana Allah maha kaya. Jadi tak sah nak balahlah amal apa pun, membuatlah apa saja amal, asalkan kamu kerja itu dengan Allah, Allah bayar, tidak ada sedikit. Nabi kata mangqala subhanallah tamlaul mizan yaumil qiyamah. Siapa kata sekali saja subhanallah, bayarannya penuh neraca pada hari kiamat. Wa man qala subhanallah walhamdulillah tamlaani. Barang siapa kata dua patah subhanallah alhamdulillah, dua timbangan penuh pada hari kiamat. Kamu rasa ada peluang tahajud, tahajud. Ada peluang sedekah, sedekah. Ada peluang baca Quran, baca Quran. Ada peluang derma pondok, derma pondok. Dia, kita punya rentak tak sama. Nak, kita akan berhadapan dengan situasi-situasi peluang buat amal soleh yang berbeza. Bila saja ada peluang pun. Seorang laki-laki ni, last kali nak kabur. Kalau buat kerja dengan Allah, saya bimbang. Tak ada bayaran sikit. Allah bukan macam kita. Cik Ayang. Faham lagi? Seorang laki-laki tu, Nabi cerita, dia masuk surga. Kata Rasulullah, laki-laki ni orang yang paling miskin. Dia dapat paling sedikit dalam surga. Kerana pahalanya sikit. Orang yang paling sedikit dibayar oleh Allah dalam surga. Nabi cerita, kisah dia. Dia dapat apa? Istana mah. Istana mah latar, takkan latar pelewu. Macam PPRT. Faham? Faham lah, istana mah. Dan tanah dia, antara Syam sampai ke Yaman. 4,000 kilo. Siapa ada tanah 4,000 kilo Malaysia? Malaysia pun 600 kilo. Faham lagi? 4,000 kilo tanah. Yaman sampai Syam. Syam sekarang tu. Syria. Syria sampai Hadramaut. Tanah dia. Faham? Dan 70 orang bidadari anak dara. Wakawai ba'atrab. Faham? Isteri 70 orang. Umur 30 lagi. Dara sama. Dia tengok dia dapat istana mah, tanah seluas Yaman sampai Syria, bidadari 70 orang, dia pun bertepik, aku orang paling kaya dalam syurga. Nabi pun gelak, kata sahabat, sehingga nampak geraham Nabi. Rupanya dia yang paling sedikit. Nampak? Ada. Kerja dengan Allah, buat apa saja. Kamu pasti kaya nanti. Betul tak? 70 bini. Kita ada 3 bini. Jual dengan lori-lori jual. Faham? Tak ada nak cover. Tahu tak? Maintenance tinggi. Nampak tak? Itu baru 3 bini. Macam nak gila lelaki. Nah, ni akhirat. Soalan seterusnya. Mengapa kita dikenaki baca Fatihah dalam solat? Dengan lapah yang berbunyi, mengapa tak boleh saja baca dalam hati? Dia tak puas hati. Dia kata, kenapa kita baca Quran Fatihah kena bunyi? Kenapa tak suruh baca dalam hati? Ha, tengok. Nabi sebut banyak hadis. Antaranya, la salata liman lam yakra' bifatihatil kitab. Tidak sah semayang bagi mereka yang tidak membaca akan Fatihah. Maksud baca di situ ialah baca berbunyi di lisan. Faham lagi? Sebab lapas yakra' qara'a yakra' qira'ah. Masdar itu maksudnya al-lafzu minasaw, lapas yang dikeluarkan, dilontarkan daripada mulut seseorang, dan sekurang-kurangnya al-isma' binafsi, memperdengarkan telinga sendiri. Karena itu dalam hadis-hadis tentang bacaan, kata sahabat Antani bin Abah, sami'tu Rasulullah yaqra'u, aku dengar Nabi sedang membaca. Kalau Nabi baca dalam hati, sahabat dengar tak? Tak lah. Neh, baca dia suruh membaca di mulut. Kenapa mudah puas hati pula? Neh, dia nak baca dalam hati. Nanti kalau suruh baca dalam hati, dia tanya pula soalan. Kenapa baca dalam hati? Pasal apa tak baca di mulut? Nah, jadi kita kena ikut syarak ke syarak ikut kita? Faham tak ke? Soalan seterusnya. Umur dah 60. Tak ikut perintah Allah. Minat motor. Saya ni lah, dia tu. Usia saya dah 60. Tapi tak taat perintah Allah.
minat motor RZ. Boleh tak saya nak minta hati yang baru? Hati dia ni tak minat pada buat ibadat. Umur dah 60. Dia kata boleh tak minta hati lain? Nakal ke orang Melaka ni? Biarlah. Ingat eh, walaupun soalan tu bodoh. Tapi dia dapat pahala banyak. Kerana yang dapat pahala banyak bukan tukang jawab, tukang soal. Okey? Jangan suka ke dia. Nah. Begini. Hati tu nafsu. Nafsu itulah diri. Diri itulah akal kita. Akal itu jiwa. Itu muradif. Kita tak pandai pula manusia ni nak tahu rahsianya sebenar. Allah saja yang tahu. Nah, baik. Kita ni dua unsur. Satu dipanggil jismun, tubuh. Yang satu lagi dipanggil roh. Jadi jismani, rohani, Datuk. Okey? Bergabung dua ni namanya insan. Bergerak kita ke sana kemari, ke sana kemari, nikah begitu begini. Cabut dua ni, diam. Allah jadikan roh dulu. Mang. Kemudian jadikan janin kita tubuh dalam perut mak. Sampai masa tiup roh. 4 bulan hidup bergabung jalan-jalan sampai masa innalillah, cabut balik roh, tinggal jasmani. Jasmani tinggal di dunia, roh wak naik syurga neraka, tengok langit itu gini. Sekali seorang, satu jasad, satu roh saja. Tak boleh dua roh. Tidak ada ajaran dua roh, nak reka boleh. Hakikat saja berlaku. Satu roh, satu badan. Satu roh, satu badan. Okey, dikeluarkan roh dalam hadis-hadis sahih, dikeluarkan roh, dibawa naik bergarak. Kalau roh orang beriman, nampak bergembira habis malaikat-malaikat tiap lapis langit dengan wanginya. Buat naik tunjuk neraka, tunjuk syurga. Buat turun balik, ni tengah mandi, tengah kapan ni. Body, jasad, jasmani. Turun balik, duduk satu mata memandang jauh daripada kubur. Bila diletakkan jasad, diusung wak mari ke kubur, cuma belum datang muka wan akhir, baru dibawakan roh letak di tepi jasad. Itu hadis-hadis sahih. Nah, jadi kamu, roh kamu ni mula kata nak satu lagi roh. Pasal sekarang tak minat agama, tak minat ibadat, nak roh lagi. Amboi, mula lebih pada Nabi pula pada dua roh. Faham lagi? Nah, satu roh. Minat tak minat, awak dah 60, ingat. Hadis sahih. Last kali 60. Lebih pada tu, masya Allah kana wa malam yasha lam yakun. Adat kata 60 kalau tak balik ke akhirat, tak balik dah. Adat kata, faham? Tapi masya Allah kana, kalau Allah kana, 5 yasha. Nah. Patut kawan-kawan kita yang tua-tua dah tu. Motor tak salah. Tuan motor salah. Tidak ada motor Ducati masuk neraka. Faham lagi? Tidak ada kereta Ferrari masuk neraka. Tuang Ducati masuk. Pasal tak semayang. Faham lagi? Motor tak salah. Dunia tak salah. Mana ada orang rumah besar masuk neraka? Tuang rumah masuk. Pasal dia sombong. Faham? Kita tak boleh masuk surga sebab kita miskin. Tak boleh. Kita nak masuk surga mesti sebab kaya juga. Kaya amal. Kalau miskin harta tak boleh masuk surga. Faham? Lepas tu dua perkara yang penting. Mu nak main motor ke? Motor nak main mu ke? Dua benda kena ada. Innal ladzina amanu, pertama beriman, yang kedua amal soleh. Faham lagi? Dua ni. Bak main memang suka main. Tak. Main. Tapi jangan lupalah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tak, kamu akan dilalaikan dengan memperbanyakkan. Orang ni nak hebatkan kenderaan ni, hebatkan motor ni, hebatkan tu. Tiba-tiba dia terlalai daripada amal akhirat. Hobi-hobi lah, tapi dah lalai. Hatta zurtumul maqabir, barulah masuk dalam kubur, baru bangun. Annas fi dunia niyamun, manusia dalam dunia tidur. Iza mata intabaha fanadima. Bila mati, barulah terbangun daripada tidur. Nampak? Tak salah dah, hobi dan sebagainya tak salah. Saya ada ramai kawan-kawan yang hobi ni hebat-hebat. Yang kumpul kereta mewah. Bukan kereta mewah, kereta supercar. Orang Kuala Lumpur lah. Satu kereta 6 juta, 7 juta. Rumah penthouse. Tapi dia punya sedekah, masya Allah. Jadi kaya dunia, kaya akhirat. Nampak? Kita kaya akhirat. Tak lagi. Nah.
Orang bang mari dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia duduk atur Maiwi tepi jalan. Buka bonet belakang, dup, tegedup, 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 tegedup. Habis orang bang isa, habis satu maghrib. Nak Maiwi, Maiwi, nak kelak-kelak lah, jangan tinggal solat. Nak, kamu pakai Maiwi, tak solat. Patut Allah tak bagi masjid. Faham lagi? Baru-baru kalau bagi masjid, dengan ayah-ayahmu melanggar habis lagi. Nak, kamu baru pakai Maiwi, Aizia dah tak solat, jangan. Benda kecil itu. Faham lagi? Solat. Kaya tak salah. Nah, yang salah orang yang kaya yang lupa kekayaan itu sebenarnya pinjaman daripada Allah. Dah kalau kaya derhaka pada Allah maksud neraka, kalau miskin derhaka, lu fikir sendirilah. Ha. Soalan seterusnya. Boleh tak solat sunat rawatib gabung dengan solat istikharah? Sebaiknya kita buat mustaqil, buat asing. Walaupun ada fuqaha mengatakan boleh. Nah, kerana bila asing kita banyak berbuat dua kali solat. Solat rawatib suku, solat istikharah suku. Ana ma aksaru fa'la aksaru sawaba. Lebih banyak berbuat lebih banyak pahala. Okey? Soalan seterusnya. Bolehkah kita memakai pelaris di surau? Tak tahu. Apakah gaya rambut Rasulullah? Dalam kitab sirah. Kitab sirah. Neh. Sirah Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Ishaq, dalam kitab Syarah Sunnah Imam Baghawi. Belah tengah, dibelah di tengah rambut Nabi. Neh. Dan sampai di hujung bahu, hujung rambutnya kena bahu. Dan rambutnya tidak lurus, tidak kerinting. Neh, beralun. Ha. Jangan buatlah pelik-pelik. Dia ni pelik-pelik. Dia buat nipis gitu. Lepas tu dia buat dengan mata pulak. Macam anak monyet je. Nampak? Berbelang-belang. Saya tengok tu. Oh, kesian dia. Yang buat lagu tu orang putih. Mak Saleh dekat duduk gempol dekat hari Minggu kat Trafalgar Square tu dekat London tu. Tu lain lah. Tu anak Lord belaka tu. Juta-juta punya tu kaya tu. Ha, rambut toreh gitu tu. Kita mak jual belacan. Ah, ini masalah. Saya buat lagu tu. Neh. Buat rambut belah tepi, belah tengah, tak ada masalah. Walaupun sama dengan orang putih, lawa pun lawa. Macam Westlife. Nah, ni dak cukur sini, belang sini. Hari tu dia buat spider. Dia buat macam sarang labuh-labuh. Lepas tu ada labuh seekor. dia nak tiru orang putih. Orang putih tu kulit merah, hidung mancung. Kita macam belacang. Neh, masalah. Nak buat biar comel. Rasulullah belah tengah. Dan rambutnya diminyak, berkilat. Neh, comel. Maksudnya, lawa. Satu hari Sayyidina Ali dia pakai serban tapi tak kemas. Nabi betulkan. Nabi suka keterampilan yang kemas, yang bergaya. Nah, comel. Tak salah, comel ni tak salah. Dan Allah suka. Yuhibbul jamal. Nabi kata orang yang sombong tak masuk surga. Seorang sahabat kata, Allah macam mana? Kami suka pakaian lawa. Kami suka kasut lawa. Nabi kata, tu tak apa. Allah pun suka yang lawa-lawa. Sombong bukan pakai lawa. Sombong tu merendahkan orang lain. Menolak kebenaran. Okey? Soalan seterusnya. Apa pendapat untuk pernikahan yang dilakukan dengan jiran kita? Nikah sebut cukup syarat. Hanya diketahui oleh restui oleh keluarga dua belah pihak saja. Sah atau tidak? Dan bagaimanakah hubungannya? Baik. Dengar baik-baik. Kalau kita kahwin lagi, cukup syarat belaka. Begini. Sebab tu bila kahwin di luar negara, di Thailand, balik kena daftar di mahkamah syariah. Kenapa? Kerana kita duduk pada zaman kejahilan. Nah, pasangan sendiri tak dapat, tak reti munakahat dan sebagainya. Jadi mereka hendaklah diperdengarkan masalah perkahwinan itu sah atau tidak. Itu saja. Nak tashih. Nah, sebab tu kadang-kadang pasangan yang kahwin di Thailand ini, bila dia balik, dia masuk mahkamah, sah. Dan kadang-kadang tidak sah. Mana ada pernikahan yang sah, ada yang tidak sah. Lepas tu kita kena daftar di sini. Nah, kenapa? Kerana keadaan wali, keadaan syarat tidak cukup, rukun yang tidak betul, orang yang tidak sah menjadi wali, hakim dan sebagainya. Keadaan masafah jarak yang tidak sepatutnya. Nah, cuma begini. Kalaulah kita ambil yang sah, nikah lari dan sah, hukumnya haram.
nikah lagi dan sah. Kenapa haram? Kerana tiga perkara kita buat atas ibu bapa kita. Pertama, kita mengaibkan ibu bapa sendiri. Ibu bapa kita aib tak? Orang tahu ke kita menikah? Ibu bapa tak tahu. Aib tak? Aib. Yang kedua, sedih tak? Sedih tak ibu bapa kita? Sedih. Yang ketiga, sakit tak hati dia? Tiga perkara ini diharamkan oleh Allah kita buat atas ibu bapa. Hati-hati lah. Nampak? Neh? Anak kita lari ikut jantan, kahwin di Thailand. Sakit tak hati? Marah tak? Sedih tak? Malu tak? Itu haram. Kena hati. Itu atas yang sah. Nah, kerana ibu bapa kita akan aib. Orang akan kata, amboi, tak panggil, tak jemput kahwin anak. Ha? Kita tak tahu cerita. Nampak? Jangan. Nah, kena faham. Pekoh-pekoh lah. Apakah hukum mengambil sanad dalam bersyahadah? Apakah hukum bertarikat? Sanad-sanad ni kita cerita macam hadis lah. Sanad hadis. Kita pergi tengok tadi accident dekat airport. Faham? Lori langgar dengan basikal. Hancur lori. Contoh-contoh. Kita yang tengok, kita yang tengok. Kita cerita ke mamak, mamak cerita ke Din, Din cerita ke awang. Ni panggil sanad. Faham? Neh. Kalau tak ada sanad ni, yang kampung tu dengar cerita daripada surat khabar je. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak, boleh jadi betul. Tapi bila bersanad itu, dan sanad itu orang yang memang betul, maka itu dipanggil kuat. Sebab itu dalam sanad hadis, dalam sanad zikir, sanad tarekat dan sebagainya, perkara itu sebenarnya bukanlah satu menunjukkan tanpa sanad itu maknanya bohong. Tidak. Tapi itulah maksudnya, itu lebih kuat. Kita dengar sendiri, kita dengar sendiri, orang yang melihat sendiri, kita dengar sendiri, orang yang alami sendiri. Itu maksud sanad. Nah, tapi jangan kita melampau. Mengaji tak ada sanad. Semayang tak terima. Jangan kata lagu tu. Nah, sebab tu kadang-kadang sanad itu dengan mutasil, dengan bersambung. Dah ada ulama-ulama yang dia karang kitab, dia kata saya ijazahkan siapa yang ambil baca kitab ini. Ada juga. Nah, tarekat ini dia nak menjadikan kita berjadual dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kerana tanpa jadual, kadang-kadang salah buku kita bawa. Anak kita kena bawa semua buku. Sebab apa? Jadual belum siap. Jadi berat tak? Beratlah. Dan kadang-kadang tak mau bawa berat, cuba-cuba teka. Salah buku. Maka tarekat ni mudah-mudah cakap, dia buat jadual. Hari ni 5 buku je bawa. Esok 5 buku. Esok buku yang lain. Supaya kita ni stabil dan betul. Dan kita jaga waktu kita untuk zikir kepada Allah. Itu tarekat. Nah, sebab kita sekarang kita tak tarekat. Kita tak ada jadual. Okay, kalau rajin, malam ni kita zikirlah. Kalau tak rajin, minggu depan kita sambung balik. Nah, ni takutlah. Jadi tujuan tarekat itu nak suruh kita kemah. Faham lagi? Jadi kemah. Ada jadual. Okay? Soalan seterusnya sikit lagi. Suami isteri solat jemaah, tiba-tiba suami batal solat kerana kentut. Bagaimana cara dia ingin keluar dari solat? Kan dia imam. Kalau suami tinggal solat, isteri adakah dapat pahala jemaah? Kan dia sudah seorang untuk menghabiskan solat itu. Baik. Isteri jadi makmum, suami jadi imam. Tiba-tiba suami kentut. Boh, kentut. Macam mana nak keluar? Tak payah keluar. Awak dah keluar dah. Boh tu keluar dah tu. Cuma cara keluar. Keluar gitu je lah. Faham lagi? Maknanya begini. Siapa yang sedang mengerjakan amalan solat lalu datang hadas, wajib dia berhenti. Hal kaunihi faura, hal keadaan berhenti itu segera. Maliki yaumiddin. Bah! Jangan sambung. Ia akan nak bodoh. Haram. Tak boleh. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Bacaan sunat je. Kentut. Wajib berhenti. Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bah, kentut. Tak boleh sambung yang kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pek, kentut. Jangan wa ala Muhammad, tak boleh. Berhenti segera. Masa rakaat lari berhenti.
lari masa rakaat, masa qiyam, lari masa qiyam, masa sujud, tengah sujud tu keluar. Melainkan imam saja jangan lari ketika rakaat dan sujud. Ha, ini ulama bakar sebut. Kerana kalau tengah sujud imam lari, kesian kat makmum. Tapi kalau imam bukan bukan sujud, imam duduk antara sujud. Ah, bangun. Allahu akbar, rabbighfirli warhamni wajibunni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Pek kentut. Imam bangun, tak payah saja aku bangun kerana kentut, tak payah. Bangun je kerana awak sudah batal, sudah putus hubungan. Bangun menunjukkan awak sudah tidak lagi solat. Bangun dan keluar. Makmum tengok, jangan panggil, hei, jangan panggil itu. Biar dia keluar. Ha. Lama nak bangun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ha. Nyanyi. Tak payah panggil-panggil lah. Dah batal, faham? Batal, okey? Tetapi ketika rokok dan dan sujud, imam taklah menunggu bangun dulu. Contoh tengah sujud, imam batal. Taklah dia kata, Allahu Akbar, dimaaf pada syarak. Supaya makmum bangun, Allahu Akbar, baru imam bangun. Nampak? Sebab kalau imam dalam diam, tengah sujud, lepas tu keluar angin, dia pun lari. Makmum lama sangat. Apa hal lama sangat ni? Nak angkat, takut batal. Jadi dia heret dari. Heret, tengok. Imam tak ada. Imam tak ada, imam tak ada. Bokok habis. Satu masjid jam. Okey? Soalan seterusnya. Bagaimanakah betul hijab manusia boleh terbuka, terutamanya pengamal perubatan, tukang urut boleh tahu perkara ghaib, boleh nampak makhluk halus? La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada siapa yang mengetahui yang ghaib melainkan Allah. Kalau yang tahu yang ghaib itu bukan tahu yang ghaib, itu benda yang ghaib jadi hadir. Adapun yang ghaib, Allah saja yang tahu. Faham makna ghaib tu, fahamlah. Tak ada orang boleh nampak. Tapi Allah tunjuk juga jadi nampak. Contoh alam malakut, alam malaikat. Allah tunjuk pada Nabi mana? Daripada ghaib menjadi hadir. Ha, jadi Nabi lihat bukan ketika ghaib. Yang melihat dalam ghaib hanya Allah. Nah, jadi Allah hadirkan yang ghaib nampak. Maksudnya kata setengah diangkat hijab. Bila diangkat hijab, yang ghaib itu jadi hadir. Maksudnya benda yang boleh dimusyahadah. Okey, cuma kebanyakannya bohong. Banyak dakwanya yang bohong. Murut orang, dia nak duit je. Nak, neh, berobat orang dan sebagainya. Neh, banyak pesing, banyak pesing lagu ni. Tapi tidak pelik. Kalau Allah nak kurnia, dia boleh nampak benda yang orang lain tak nampak, angkat tabir. Neh, angkat tabir. Di zaman Imam Hanbali, puteri ataupun dayang dalam istana masuk jin, jadi gila. Meracah lah, wah, 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 meracah. Jadi panggil Tok Bomoh pun tak jadi apa. Ginilah kata orang istana, kita pergi panggil Imam Hanbali. Dia orang yang kuat doanya dan bagus dia, banyak pengetahuan. Jadi khalifah pesan pergi, orang istana hantar pegawai, suruh mari sini. Imam Hanbali kata tak boleh, dia nak mengajar. Dia kerja mengajar, bukan kerja berobat orang. Dah, dah. Khalifah suruh mari. Khalifah tak khalifah, dia nak mari sini. Dah. Balik dia kata tak boleh mari, dia nak mengajar orang. Kata khalifah suruh mari begini. Pergi sekali lagi, beginilah. Ambil saya punya selipar, beri kepada khalifah di Baghdad, angkat, panggil budak yang masuk hantu tu, makhluk aluh tu, angkat selipar atas kepala dia. Tinggi gini. Wahai jin yang ada di dalam tubuh si Anu bin si Anu, keluar kamu daripada tubuh budak ini, jika tidak aku pukul kamu dengan selipar Ahmad bin Hanbal. Raja buat. Bila raja buat, angkat selipar Imam Ahmad atas kepala raja. Alah, itu kemuliaan ulama. Faham? Dan jin keluar daripada belakang, warna hitam. Jin tu kata nasib suruh keluar daripada budak. Kalau suruh keluar daripada bumi Iraq, semua jin akan keluar daripada Iraq. Kenapa Imam Ahmad, anak murid Imam Syafi'i.
sangat takut kepada Allah. Ha, kita sangat takut kepada bini. Jadi jin tak takutlah kita. Kita bukan kata jin, hantu tipu bagi kita takut. Betul tak? Allah kata wala takhshawna sabakhshawni, jangan takut orang, takut aku sudahlah. Kita hantu yang kita bayar. Hantu tu kita bayar, kita takut. Pergi pasar malam, pergi beli CD. Eh, bah, CD baru tak cerita tu? Ada? Sedap. Atu siang. Kita beli RM5. RM5. Kan? CD kan, cerita tu hiburan. Balik kita pasang. Keluar hantu. Atu betul ke atu sungguh? Eh, atu berlakon. Berlakon, kita tahu tak? Dah pun takut. Bodoh. Lagi. Ha. Hiburan tak salah. Yang mungkin takut tu apa pula? Kan lakon je. Action. Cut. Atu minum air. Dalam filem kan masa berlakon. Dan kita tahu tak apa kita takut kau. Sebab kita tidak takut pada Allah. Jadi kita takut pada makhluk. Faham lagi? Ha, jadi buang baiki muhasabah diri. Supaya kita lebih takut pada Allah. Nah, bukan suruh tak takut langsung makhluk. Tapi kita terlalu takut pada makhluk. Lebih dari takut kepada Allah. Apakah rutin harian Ustaz? Rutin harian macam sama macam orang lain lah. Teruk tak? Sama lah. Bangun pagi, mayang subuh. Lepas tu minum kopi. Pagi atau anak sekolah. Nah, lalu mak dia malas atau nak. Balik lambat kena belebeh. Gitulah. Nampak tak? Cukup pulang kena bagi duit. Gitulah. Bagi sikit mengamuk. Bagi banyak okey. Sama tak? Sama. Nah, orang puan ada rumah, orang bujang senang. Orang perempuan susah. Tapi kalau tak ada bini susah pula kita. Betul tak? Anak nak sekolah, anak kecil berok, nak makan nasi, kawan-kawan mari nak jalan nak minum air, siapa nak buat air? Betul tak? Susah tak ada bini. Tapi dia ada serabut tengok muka dia. Faham tak? Mulut bunyi, mata kejam dah, mulut tak berhenti lagi. Jangan bini ramai-ramai. Mono sudah, jangan stereo. Itulah kelebihan orang perempuan. Tak? Dia kita ada dia kita tak suka tapi tak ada dia kita susah. Mana perlunya kau perempuan? Betul tak? Jangan kita lebih-lebih sangat marah dia dan jangan kita duduk paksa sangat dia nak ikut kita. Kerana innal mar'ata khuliqat min dinin a'la, perempuan itu dijadikan daripada tulang yang paling bengkok. Maksudnya Nabi kata kalau kamu tak tegur langsung semakin bengkok. Kalau banyak sangat tegur nanti patah. Nah, jadi layan-layan gitulah. Nah, tu layan tu teruk kita. Nah. Baik, ada dekat soalan yang soalan lisan ada tak? Nak tutup kedai dah. Tiga soalan saja. Dah. Soalan lisan, Pak. Cepat. Jangan malu. Soalan yang orang lain boleh ambil manfaat. Ya. Yeah. Apa dia? Duduk boleh. Ha. Dan kemudian ada yang kata Nabi tak pakai capal. Capal dia tak kerja. Jadi kenapa Ustaz? Bukan kenapa Ustaz lah. Pada pandangan fuqaha, ulama, adakah perkara yang naik Nabi SAW Mi'raj ke atas menggunakan capal ataupun Allah malam? Dua riwayat. Okey. Dan benda itu tak masuk dalam akidah. Okey. Yang kewajipan kita berintiqad ialah perkara Isra Mi'raj itu benar. Nampak? Asra bi'abdihi, Allah membawa hambanya roh dan jasad. Sama ada pakai serban, pakai capal atau riwayat yang datang. Ulama' berkisah atas kekuatan sanad. Okey. Kepercayaan kita. Yang ditolak ialah mereka tak percaya berlakunya Isra Mi'raj. Sebab tu benda-benda ini jangan. Dah. Sebab kita capal-capal ni kita memuliakan Rasulullah. Bukan memuliakan capal tu. Memuliakan Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah tak pakai capal, kita tak muliakan capal. Kerana dia pakai capal, bukan maksud lambang itu. Lambang itu mengingatkan kita. Sebab itu dalam bab tabarruk, kita pertengahan. Khairul umuri awsa.
sedang-sedang. Jangan over dan jangan napi sangat. Sampai kita merendah-rendahkan benda yang boleh kita tabaruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Ada lagi soalan? Ha. Macam mana orang yang puasa muda, dia tinggal puasa, lepas tu dia tak ganti dan tak fidyah. Sampai tua dia dah lupa dah berapa hari dia puasa, berapa banyak dia kena bayar fidyah. Okey. Bila kita lupa, kita kena anggarkan dengan lebih. Contohnya aku rasa-rasa lebih kurang 300. Ah, 300 lah. Kata Syekh Ibn Hajar Al-Haisami, jika anggarannya terkurang, maka fa'amruhu ilallah, serah pada Allah. Wa kana Allah ghafurur rahima, Allah Maha mengampun, Maha kasih sayang. Dan jika dia terlebih membayar, jadilah yang lebih itu sebagai sunat. Okey? Lagi soalan? Tak boleh sembahyang jemaah. Dia boleh pekerjaan yang tak boleh ditinggalkan. Okey, kita kerja offshore. Tu ambil minyak. Ambil minyak ini fardu kifayah. Faham? Bila kita tinggal habis ya. Rosak habis ya, meletup habis lah. Boleh. Lagi, kita sebagai ready 5 orang alert anggota bomba jika ada berlaku kebakaran ketika jemaah, maka boleh digilirkan. Jangan satu negeri tak sembahyang jemaah. Faham? Lagi, roadblock. Kerana apa? Kerana pembunuh upahan. Yang jenayah berat nak melarikan diri, boleh roadblock tak sembahyang jemaah. Tapi kalau roadblock nak check roadtek, tak boleh. Nampak lagi? Itu perkara besar, sembahyang jemaah. Nampak? Ad-darurah tubihul mahzurah. Darurah itu mengharukan benda yang asalnya tidak boleh. Tengok keadaan. Nah, pasal apa tak sembahyang jemaah? Kerja buat biskut, tak boleh. Faham? Kerja-kerja yang tak boleh kita hentikan walaupun tak salat jemaah. Macam nak shutdown masalah gas dan sebagainya. Nah, itu kena pandai faham. Tapi bukan semua pekerjaan. Nah, tukang bedah. Nah, bedah ni nak belah jantung, bukan mari belah kita macam cabut gigi. Nah, dengan masuk biuh dengan apa berkejam-kejam. Kemudian jantung pula ambil pula tu. Tiba-tiba kampang jemaah. Allahu akbar. Jantung baru ambil. Lepas tu doktor kena sembahyang jemaah. Balik main jemaah, kucing buat lari. Mana ngah. Kau ni tu. Nah, ajeng kawan tu. Faham? Lagi soalan. Tabaruk. Tabaruk mengambil keberkatan. Nampak? Apa tujuan dia? Al-umuru bimaqasidiha. Tengok tujuan. Apa maksud? Ada kaitan tak dengan keberkatan yang Allah bagi? Ada, dapat pahala. Nampak? Berarti bukan sebarang benda mabruk. Orang soleh, tikah-tikah bekas orang soleh. Nampak? Bukan semua benda. Nami ambil tabaruk dengan perompok. Ada. Lagi soalan. Ada budak kecil dalam umur 7-8 tahun. Lagi, cepat. Selalu masa mandi, keluar dia curi duit. Okey. Dah cakap bapak dia, bapak dia dah pukul. Nanti lama lagi curi lagi. Bapak dia pun jam. Baju? Mana soalan? Macam mana nak buat budak ni? Budak tadi datang ke sekolah? Datang tak apa. Biar dia datang. Bagi dia duit. Bagi dia duit. Tak boleh ambil yang ni. Okey? Bapak dia budak lagi. Tarbiah lagu tu. Okey? Sambil kita menasihat. InsyaAllah. Dia budak-budak. Dia tak pakai semua. Dia loading. Tu semua imam-imam sekarang. Yang jadi imam hebat-hebat tu. Dulu tu. Main air. Main sekolah. Mari masjid. Tak boleh bayar. Main air. Habis basuh habis. Mah. Sekarang dah jadi imam dah ke? Betul tak? Jadi jangan putus asa dengan orang anak orang lain. Neh? Kita sentiasa tarbiah. Tegur biar dia loading. Lagi belakang ada. Cepat. Belakang. Mu ambil kepala dia. Mu siapa? Orang lain korban tapi dia dah tinggal kepala, semua melepaskan hak, boleh. Yang tak boleh, dia tukang sebelah, dia ambil kepala terus bola raga motor. Tak boleh. Kerana ambil upah daging korban haram. Upah ni mesti duit. Hari ni banyak orang dipanggil tukang ke tukang sebelah, dia buat satu besen daripada daging untuk tukang sebelah sebagai upah dia main kerja. Tak boleh. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah an aqum 'ala budni.
Nabi pernah wakil aku supaya aku menguruskan untuk korban Nabi. Dan Nabi pesan jangan beri sikit pun pada tukang lapah dan tukang semeleh. Wa nahnu nu'tihi min indina, kami beri upah dari harta kami yang lain. Ha, jadi ingat nak masuk korban, panggil tukang semeleh, begini, kita tak boleh pergi tukang semeleh upah daging, upah kepala, upah dan tulang dan sebagainya. Kita upah duit. Seekor RM70. Ha, kutip RM10 seorang dari yang masuk korban. Dia kata RM70 sikit, tak cukup. Ha, kita korban dia pula. Nak banyak sangat. Faham tak lagi? Wa nahnu nu'tihi min indina, kata Sina Ali, kami upah tukang semeleh harta kami yang lain. Faham? Tapi jika kita daging-daging itu kita agih-agihkan, masih ada tukang semeleh di situ, boleh juga kita sekah ke dia. Soalan terakhir. Mana? Ah ni okey okey. Soalan terakhir dia. Mana? Ah, ni dia dulu ha ni. Suami tak boleh tak dapat nak bagi duit bulan-bulan pada siapa? Pada bini. Pakaian cukup. Tak makan minum. Makan minum semua bagi. Dengar baik-baik. Bila kita sudah mengangkat nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Tak wajib lagi nafkah, wajib mas kahwin. Bilakah wajib nafkah? Bila isteri dihantar masuk ke rumah kita. Faham? On the way tak wajib. Dia panggil tamkin, diserahkan isteri sehingga boleh disentuh oleh suami. Nampak? Jadi katakan hari ini menikah, wajib mas kahwin. Nafkah belum? Bila nak hantar bini? Minggu depan, Jumaat depan. Okey. Jumaat depan, on the way mari, nak hantar ke rumah kita, tengah-tengah jalan, accident. Jadi bini terantuk kursi depan, dashboard, 300 jahit, ayah dia kena bayar. Kita suami dah, belum wajib bayar. Kerana belum serah pada kita. Turun sampai depan rumah kita, siapa dia buang kulit pisang depan kereta. Pijak pelepung, rebah pula. Bagi klinik 200 pula, ayah dia wajib bayar. Kita belum. Faham? Dia masuk dalam rumah kita. Orang kopang, bangka, 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 bangka. Masuk dalam rumah, rebah pula. RM30 pula, baru kita wajib bayar. Ha, itu contoh. Situ mula kewajipan suami. Apa dia? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ubat-ubatan, alat make up. Kalau kita suruh. Tiga ni dia panggil nafkah asliyah. Makan, minum, dua kali sehari. Pagi sekali, petang kali. Pagi sekali, tengah hari sekali. Tengah hari sekali, petang kali. Malam sapu dua kali. Tengah hari terus bahan dua kali. Asal dua kali sehari. Sekali makan, kenyang. Ada lauk, ada air. Pakaian, dua pasang setahun. Sepasang mana? Tudung dalam, tudung luar. Baju dalam, baju luar. Kain dalam, kain luar. Alas kaki, sepatu. Dua pasang setahun. Kalau sakit, wajib obat. Bini kita wheelie motor, rebah. Masuk besi. 1,500. Faham? Laki kena bayar. Contoh lah. Faham lagi? Nah, ha, bini sakit. Rebah. Kopek masuk dalam RZ. Rauk cari. Buat pembedahan 14,000. Bayar lah. Laki kena bayar. Jangan main. Faham? Khidmat dia bagi tidur ke mu. Mu tidur ke dia tak? Ke mu nak tidur dengan ayang? Faham lagi? Ha? Kita kena tanggung. Kita suruh dia bedak, suruh dia bicu apa, kita kena bayar. Faham? Kaki dia kuku cekang apa semua, kena bayar obat apa semua. Faham? Ha, jadi kalau kita dah tunai yang tu, walaupun tak bagi cash, hukumnya sah dah. Faham? Cuma kalau dia buat kerja rumah kita, dia gosok baju kita, ayah masuk rumah dia tukang kejok. Faham lagi tak? Nah, ha, apa benda baju kita dia gosok, seluruh dalam kita dia basuh. Faham? Bagilah duit hadiah. Yang eloknya sekarang kalau orang Melaka, maliknya RM3,000 sebulan. Tujuh tak Muslimat? Tujuh? Ha, tujuh Melaka. RM3,000. Dia buat kerja Melaka dah, bagi RM3,000 tu. Ha? RM3,000? Bagi. Bini kita kan? Bukan kawan-kawan. Kawan-kawan tak apa. Dia kawan-kawan kita. Dia basuh tak spender mu? Basuh lah. Dia dah bini kita. Luar dalam kita dia basuh. Luar panjang dia basuh. Piyah dia basuh.
Nasi yang masak, ikan dia goreng, pak tidur dia apa? Dia pula mari pula duduk tu. Faham? Ha. Mu kosok dia kosok gobok. Tengok nak? Pasalah beri 3,000. Saya kata bodoh. Kalau bini kata, bang, ada mana? Ada KL. Beli kot kaya kasut kot RM30. Jangan. Awak isteri saya. 300. Tunggu. Bang, raya itu tak ingat beli rata. Jatuh dalam telaga. Beli kot 1,500. Hei! Awak isteri saya. 3 orang anak. Awak lahirkan anak saya. Mak, keluar darah banyak mana? Takkan 1,500 rata. Gelang. Biskut jagung. 27,000. Balik singgit. Aku kena darah ni. Ha. 18,000. Balik singgit. Kita underway ikat dengan darah. Nampak? Ha, biar. Pasal isteri kita. Betul tak? Bagi 3,000 cash sebulan. Minta 100 bagi 1,000. Minta 500 bagi 1,000. Ajar lagu tu. Baru dia tak marah kita kahwin lagi. Dah. Jadi gitulah, mudah-mudahan bagi pihak yang sudah memberi soalan, kamu sebenarnya yang bertanya paling banyak pahala. Nah, yang selebihnya lebih detail, lebih lengkap daripada alim ulama. Tanya dengan tuan guru Jidul Kipli ada bersama dengan kita pada kali yang lain, nah. Daripada Pondok Batul Qura. Allahu Rabbi. Nah. Cuma macam biasalah, setiap malam saya akan hadiahkan suatu jubah. Malam ini saiz 2XL. Ha, eksklusif. Siapa yang nak, dia kena jawab soalan. Mudah je. Dapat kat dia. Saiz 2XL. Saya saiz XL. Ha, 2XL. Besar lagi. Ada tak? Ha. Soalan ni mudah je. Ha. Ni saiz apa tu ni? 2XL? Ha. Nak jawab, bangun. Bangun. Ha, janji orang Melaka. Ha. Ha. Baik. Ha, baik. Soalan dia mudah je. Soalan mudah-mudah. Soalan dia, pada tahun berapakah dilahirkan Imam Malik? Ha? Tak ingat lah. Tak ingat, okey. Apakah nama kitab yang dikarang oleh Syekh Ali Imam Ibn Hajar Al-Asqalani berkenaan ilmu hadis yang paling terkenal? Tak ingat lah. Okey, tak ingat, okey. Tak apa, tak apa, tak apa. Kita nak bagi je, nak bagi je. Setiap malam bagi ke orang, nah. Ni eksklusif. Tak ingat juga, baik. tahun berapakah mula-mulanya Portugis datang ke Melaka? Jangan apa lain, jangan kacau dia tak? 15. Ah, salah. Eh? Tak dapat juga. Ha? Salah. Eh? Dia 15.09. Minta maaf. Eh? saya orang Terengganu. Tak boleh jawab juga. Okey. Berapakah, tahun berapakah, gini. Berapakah panjang landasan lapangan terbang Batu Berendam? Ha? Tak pernah ukur. Allahu Rabbi. 2,135 meter. Nah, tak boleh jawab. Okey. Tahun berapakah siap dibina lapangan terbang Batu Berendam? Jangan. Walaupun jangan kacau. Tak ingat juga. 1952. Nah. Allahu Rabbi. Okey. Sebelum tahun 70-an, berapakah ada jumlah gunung dalam Malaysia? Dah tanya Imam Malik, tak boleh itu, tak boleh. Batu Berendam pun tak boleh kok. Tak tahu, tak tahu juga. Tak tahu juga, baik. Okey. Gunung berapi yang paling dekat dengan Melaka? Apakah nama gunung itu? Gunung berapi yang paling dekat dengan negeri Melaka. Dan dia tahun lepas meletup. Nama gunung Malaysia memang tak ada dah. Gunung Sinabung. Okey. Okey, tak boleh jawablah. Berapa kilometer dari Melaka?
Ambil lah, tak boleh balik tu. Baik, pihak masjid hanya mampu mengucapkan jutaan terima kasih pada sekalian yang hadir dan yang telah memberikan sumbangan. Allah Ta'ala sajalah yang akan membalas dengan pahala yang sangat sempurna di akhirat nanti. Terima kasih kepada pihak masjid, pada pihak pengerusi, datuk-datuk, dep-dep, tuan-tuan guru. Semoga Allah pertemukan kita pada kali yang lain. Semoga pertemuan kali ini berpisah dalam keadaan kita mendapat keampunan sepenuhnya daripada Allah. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.